Oke, cara membuat slam dari balon. Dari balon apa ini namanya? Kata. Hah? Balon apa? Kelihatan balon tata. Oh, tata balonnya. Oke, ayo, teh. Pertama balonnya dibuka, kemudian isinya dituangkan ke dalam cup kecil katanya. Oke, lagi ayo lanjut. Di sampingnya itu udah tersedia ini namanya glitter buat pernak-perniknya nanti slam. Warna-warni glitternya ya bagus. Di samping itu slam yang udah dibikin, wow, warnanya menarik. Warna slamnya diwarna-warni. Ini bahan dasar slamnya dari balon. Balon yang suka ditiup itu. Balon berapa? 5 balon ya? Iya. 5. Bukain semua. Backsoundnya ada suara lakbet dan suara anak-anak lagi main PS. PS, kakak-kakak main PS. Ini Teteh Airin dan ini Teteh Aupa Angkau. Mama mau pergi kemana? Mama mau pergi kemana? Mohon. Hati-hati, jangan. Udah belum Teh? Belum nih, dua lagi. Ini nanti akan terbit di channel YouTube biar viral katanya. Cara membuat slam dari balon udara, balon tiup karya Teteh Aupa Hau. Tuangkan semuanya tuh. Ayo teh, lagi teh. Dituangkan terus. Sudah dituangkan semua. Nah, sekarang kita pakai air sedikit aja. Kemudian ditambah air. Mana airnya? Ini ada. Tambahin air katanya. Sedikit sekali airnya. Biar apa teh? Biar nggak lengket. Biar nggak lengket. Ditambah air biar nggak lengket. Kemudian? Aduk-aduk. Kemudian diaduk dulu. Biar airnya tercampur rata. Teteh tahu dari mana ini ditambah air biar nggak lengket? Kita tahu dari sendiri lah. Hasil percobaan gitu. Habis ini diapain lagi teh? Nah ini udah jadi slam. Slam kristal ya. Slam kristal dari balon. Sudah jadi. Terus gimana ini nih? Sekarang kita kasih glitter teh. Glitter, coba glitter yang warna apa? Aja yang campur. Coba gimana cara ngasihinnya? Ditabur aja. Taburin ya glitternya. Biar jadi bagus warnanya. Jadi ada pernik-pernik kayak bintang. Memorinya penuh teh. Teh. Nanti tinggal ditambah-tambah lagi. Nih memorinya udah full. Belum dihapus-hapusin.
durasinya juga lumayan. Oke, kita tutup dulu aja ya Teh ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Teteh.